masih bersama aku Rara di Kuliner 7. Kali ini kita masih eksplor makanan yang ada di Kota Semarang. Hari ini kita mau eksplor bubur ayam. Tapi ini bukan bubur ayam yang biasanya. Ini namanya bubur ayam Mang Dede. Udah tahu belum kalian apa itu bubur ayam Mang Dede? Bubur ayam Mang Dede itu bubur ayam lagi viral banget di Semarang. Antrenya tuh panjang banget, terus katanya sih di sini tuh porsinya tuh gede banget gitu. Nah, langsung aja yuk kita cobain bubur ayam Mang Dede. Ikuti terus perjalananku di Kuliner 7. Kuliner 7 bareng Rara, nggak takut gendut. Dede, itu bubur ayam yang viral banget di Semarang, selalu rame. Tiap bubur ayam itu buka sampai saking ramenya itu banyak nggak dapat tempat duduk gitu. Jadi kalau kamu mau kesini harus sabar buat dapat tempat duduk ya. Terus di sini tuh spesialnya apa sih dari bubur ayam yang lain? Nah bedanya bubur ayam di sini tuh toppingnya tuh nggak pelit, jadi kita tuh makan ayam pakai bubur. Toppingnya ayamnya tuh banyak banget, jadi kita tuh kerasa makan ayam pakai bubur, bukan makan bubur pakai ayam, karena saking banyaknya toppingnya. Jadi ini isinya itu ada suwiran ayam, habis itu ada suwiran jeroan ayam, ada tahu juga, ada abon ayam, terus ada kacangnya juga. Pokoknya komplit banget di sini semangkuk ini. Karena bubur ayamnya nggak pelit kasih topping ini tuh jadi viral di Semarang. Banyak banget yang tiap hari itu kesini buat ngincer si bubur ayam Mang Dede ini. Sekarang kita cobain yuk, aku beli yang satu porsi sama setengah porsi. Dia tuh bedanya cuman ada di porsi buburnya aja. Jadi dia tuh nggak mengurangi toppingnya. Toppingnya tetap sama-sama banyak, cuman porsi buburnya tuh yang disedikitin gitu. Jadi untuk yang
untuk yang satu porsi harganya Rp22.000, yang setengah porsi harganya Rp20.000 besi. Yuk langsung aja kita cobain bubur ayam Mang Dede. Kalau kamu tim bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? Kalau aku tim bubur ayam diaduk. Mungkin ini merusak tatanan keestetikan bubur ayamnya ya. Cuman aku lebih suka diaduk biar bumbunya tuh meresap semua gitu. Nih, kelihatan banget kan kalau banyak banget, sumpah ini satu porsi tuh banyak banget dan toppingnya itu nggak pelit besti. Kita makan ayam pakai bubur sih, fix. Mantap. Sekarang kita cobain. Perpaduan suiran ayam, jeroan, tahu, ada kacang sama buburnya, pas banget di mulut. Karena toppingnya banyak, mungkin menurutku itu yang bikin bubur ayam Mang Dede ini banyak digemari pelanggan. Terus saranku kalau misalnya kamu itu nggak lapar banget atau emang kalau makan porsinya dikit, mau saranin pesen yang setengah aja atau pesen satu bisa buat berdua karena ini porsinya tuh banyak banget. Belum pakai kerupuk guys, pakai kerupuk dulu. Kita cobain kita pakai kerupuk ini. Lebih mantep. Dikit, jadi kalian siap-siap aja kalau misalnya nggak dapet tempat duduk, mungkin bisa juga kalian take away aja atau dibungkus gitu. Ini yang porsi setengah nih, kita lihat ya, ini suiran ayamnya tuh melimpah banget nih, tuh kayak banget kan. Terus ini ada suiran lagi, ada bawang goreng, habis itu ini ada jeroan disuir-suir gitu. Tuh, kayak banget kan. Habis itu sebelah sini isinya itu ada tahu, ada irisan tahunya. Ini kayak banget. Terus ada daun bawangnya juga. Bawang. Dan kalau bubur ayam itu nggak lengkap kalau nggak pakai si kacangnya. Ini ada kacang itu. Lengkap banget kan besti. Ini bener-bener full topping. Oke, besti, aku udah selesai nyobain bubur ayam Mang Dede. Tadi aku pesan satu porsi sama setengah porsi buat bedain. Bedanya apa sih yang satu porsi sama setengah porsi? Ternyata bedanya cuma di porsi buburnya aja. Jadi yang setengah porsi itu buburnya lebih sedikit, tapi toppingnya dikasih tuh masih tetap sama-sama banyak, besti. Nah, sekarang aku mau rep dulu untuk rasanya. Aku kasih 8,5 karena di situ toppingnya tuh banyak banget. Full banget ayamnya, kasih toppingnya nggak pelit, jadi kita tuh berasa makan ayam pakai bubur. Nah, terus untuk tempatnya aku rep di sini 6,5 karena pelanggan yang ada sama tempat yang disediain tuh lebih banyak pelanggan yang datang, jadi kita tuh bisa
bisa nggak dapat tempat duduk gitu, karena meja kursinya juga cuma sedikit, misalnya tuh lesehan di pinggir jalan gitu Besti. Jadi itu sih kurangnya di tempatnya aja, jadi saran kalian buat take away aja kalau nggak nyaman untuk makan di tempat. Oke, segitu dulu perjalanan kita buat explore bubur ayam Mang Dede, kuliner tujuh bareng Rara, nggak takut gendut. Belum pakai kerupuk guys. Pakai kerupuk dulu. Kita pakai kerupuk ini. Perjalanan kita buat eksplor bubur ayam Mang Dede. Gimana? Kamu pasti penasaran kan mau cobain bubur ayam Mang Dede? Cus, kalau kamu lagi di Semarang atau mau ke Semarang, bisa banget nih bubur ayam Mang Dede jadi salah satu rekomendasi sarapan pagimu di kota Semarang. Bubur ayam ini ada di Jalan Lamper Sari, Semarang, di depannya Apotek Sarika. Nah, langsung aja cus cobain bubur ayam Mang Dede. Kuliner 7 bareng Rara, nggak takut gendut. Ikuti terus jalanku di Kuliner 7. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.